Spicy People, welcome back to my YouTube channel Skinnyaka. Kali ini guys, kita bakal reaction lagi, reaction orang-orang makan tentunya. Langsung saja kita ke video pertama. Video pertama ini guys, aku spill sedikit, dia ini orang Indonesia, makan lalapan-lalapan, pokoknya enak banget. Langsung aja kita reaction, let's go. Video pertama dari orang Indonesia. Melotot sih, ada melotot sih, ada jengkol. Ada pare, waduh pare aku sangat gak suka itu. Pake jengkol, anjir jengkolnya itu enak banget nih. Sambal jengkol guys, itu the best banget asli. Terus tuh ada tahu, waduh tempenya mana mbak tempenya. Ikan-ikan es, sedap. Kan asin. Sedap guys. Kurang kangkung, kangkungnya mana nih kangkungnya nih? Kayaknya itu dari yang di depan itu di bung up. Nah itu apa ya guys? Karena aku lucu. Habak. Nikmat banget ya. Apalagi makannya itu di persawahan guys tuh. Itu double kenikmatannya ya. Enak banget itu guys. Pakai pun. Sedap. Ika, mantap nih. Mak favorit aku nih. Kalau mukbang mantap deh ini. Emak emak tuh sukanya tuh yang sederhana kayak gini ya. Sederhana, ada lalapan-lalapan ya, ada ikan ya. Yang penting pedes sama pokoknya itu yang penting nasinya juga panas. Itu enak banget ya. Parah weh. Sedap. Tapi aku kalau makan pare itu jujur gak bisa guys. Mau pare kecil, mau pare besar, pokoknya itu gak enak banget pare itu. Kok bisa ya orang mau makan pare pahit gitu. Pokoknya kalau lalapan-lalapan yang pahit itu aku gak suka. Pedes amat ya. Pedes. Wih, dihabak. Cabenya banyak. Mantap. Sedap banget guys. Oke, TikTok. Ada suara ya, suara orang bermusik guys. Ada musik-musik, semoga gak kena copyright ya. Tidak, kok harus ngomong terus nih biar ketutupan suara musiknya. Oh, wow, itu apa itu ya? Dalam mangkok ya? Asin, ikannya. Bismillah. Wah, kan kuah pindang mungkin guys, kuah pindang. Ya, kuah pindang gitu ya. Mantap banget ya, seger. Saya rasanya pedas. Sedap. Enak banget. Rasanya pedas, ya. Udah minum kuah, ditambah minum air putih. Nasinya itu harusnya kuahnya itu dicampur ke nasi ya. Jadi nasinya itu agak-agak ya berkuah gitu kan enak. Gak seret makannya. Oke, udah habis, mantap, gak kerasa guys. Udah habis aja, oke, next. Wow, ini dari orang Afrika nampaknya, terlihat jelas ya. Makanan itu apa nih, makanan apa nih? Kayak crispy-crispy gitu. Lengket-lengket dimana gitu ya makanan orang Afrika ya guys. Gak tahu apa ini, tapi ini yang pasti ini kayak crispy gitu. Crispy, di tengah-tengahnya itu ada yang putih, itu mayones kayaknya. Pokoknya ada keju, saus pedas, semuanya kayaknya ada di sini ya. Itu gak tahu, kayak kerupuk. Banyak-banyak gimana gitu, sedap. Ternyata di dalam itu kayak daging cincang mungkin guys. Gila, daging cincang kayak enak banget tuh ya. Sedap. Gila guys, iya sih itu kayaknya daging cincang sih kalau terlihat dari sini. Wah gila enak banget tuh ya. Sedap.
Brian Miller, saya. Mantap guys. Tapi ini asek-asekan banget ya. Tapi rasanya tuh mantep ya, aku yakin. Tapi kayaknya rasanya nano-nano sih. Soalnya banyak banget campuran-campurannya. Ada kentang kan itu. Gak tau guys. Kayak makan kerupuk gitu guys. Tapi tapi kalau dilihat-lihat kayak nyampur-nyampur itu ya, agak-agak gimana gitu ya. Tapi kalau orang udah terbiasa dengan penampilannya kayak gini tuh biasa aja makanya. Tapi ada beberapa orang tuh kayaknya kalau misalnya makan yang campur-campur kayak gini tuh kayaknya gak suka, jijik. Aku suka aja sih. Orang Korea ya, kesukaan kita semua. Kalau makan tuh mantep banget ya. Apa itu? Daging. Emi dicampur dengan beef slice. Mantep guys. Gak ada obat ya. Emi nya juga masih anget-anget gitu ya. Masih ada smoky-smoky ya gitu. Wah, enak banget sih ini. Enak banget guys. Dap. Mantap banget ya. Mantap banget. Itu apa itu? Daun singkong kah? Gak mungkin, gak mungkin daun singkong guys. Lahap banget dia kalau makan, gila sih. Lahap banget dia kalau makan guys. Cabenya cabai yang besar. Biasanya cabai yang besar ini gak pedes ya. Pedes ada sih, rasa-rasa pedes sedikit ya. Tapi enak gitu, pedesnya enak gitu. Semangat banget dia ini makan itu, enak juga ngeliatnya guys. Cabe ya, makan cabe, nasi. Tuh, sini kak. Pake sumpit gak bang? Biasanya pakai sumpit. Baru pakai sumpit guys. Pakai kimchi selalu ya. Tumben nih nasi, apa minyak itu gak terlalu banyak. Biasanya minyak banyak banget guys. Tapi kayaknya dia mau makan secukupnya aja, sekenyangnya aja. Enak guys, enak banget guys. Sedap banget ini sih, enak banget sih ini sih. Kuahnya itu dihirup. Mantap guys. Kuahnya kalau dihirup tuh wow ya. Mantap banget guys. Dihirup lagi. Dihirup lagi, wow. Dihirup lagi. Dihirup lagi, wow. Iya, cinta sih. Dicampur ya, bener banget ya. Makan itu dicampur sama nasi, menambah kenikmatan yang hakiki banget guys. Oke, lanjut lagi, let's go. Makan gak boleh ngecap. Iya sih, bener. Gak sopan guys. Kalau makan itu gak boleh ngecap, gak sopan. Iya, bener, oke. Ya, dibilangin gak boleh ngecap. Bapak itu malu kalau kamu kayak gitu. Aku gak ngecap lagi, bapak jangan malu ya. Nah, kalau kayak gitu, bapak gak malu. apa ini ya? Jokes-jokes. Jokes-jokes orang TikTok ini agak susah diprediksi. Susah ditebak. Orang Cina sudah kelihatannya dari mukanya. Kenapa nih? Babi nih kayaknya nih. Apa slice-slice daging babi nih kayaknya. Gila, ininya cabi banget guys, pipinya yang gokil. Wah, ini yakin aku sih, abis sih. Malahan kurang deh kayaknya, porsi segini ya. Enak banget guys, ada mie ternyata, sedap. Mie-nya di bawah ternyata tidak terlihat. Mantap banget guys. Mie yang kelihatan merah-merah gitu, itu kayaknya mie yang pedas gitu ya. Mie yang pedas ditambah dengan babi. Enak banget ya. Makannya juga slow, santai aja menikmati setiap gigitan. Sayuran guys. Hah? Ini babi atau sayuran? Gak tau juga sih. Kayaknya sayuran deh. Bukan babi guys. Sayuran ini guys.
Enak banget ngeliat dia makan mie ya, mantap mie nya, jadi pengen makan mie guys, enak banget dia dia. Slow aja makannya benar, slow aja menikmati pelan-pelan, pelan tapi pasti. Makan mie, banyak banget mie nya woy. Enak banget. Kayak kimchi gitu ya sih. Tapi dia gak makan sayur itu, sayur hijau itu kok gak dimakan. Makan lah bang, sayur hijau itu bang. Ya, ada yang lagi malu guys. Sedap. Gila enak banget guys. Siapa yang lapar ya pakai nasi bang. Kalau orang Indonesia itu bang, makan tuh harus pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi itu nggak makan. Harusnya bang pakai nasi biar kenyang bang. Takutnya dia kurang ya. Aku takut dia ini kurang ya. Makan segini porsi segini kayaknya dia ini kurang sih. Wah, ada makanan lain di sampingnya itu gak tahu apa itu. Mie ini kayaknya banyak sih, sebaskom ya yang di bawah itu. Menikmati banget guys. Oke guys, thank you so much sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Until next time, bye.